Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah rem ya, dimana rem mobil ini kalau kita injak ambles ya. Coba kita praktekkan. Nah, dia ambles ya. Mestinya tidak sampai ambles seperti itu. Ya, mestinya sekitar mestinya cukup seperempat saja. Tapi kenyataannya ini ambles. Nah, ambles. Ya, ambles. Jadi ini kita akan lakukan penggantian pada seal master rim atas ya. Pada seal master rim atas kita lakukan penggantian supaya kembali normal, tidak ambles lagi. Nah, sedangkan alat-alat utama untuk melakukan penggantian adalah tang snip, kemudian kunci T ukuran 10, kemudian kunci pas dan ring 12, 10 dan 12-14 ya. Namun setiap mobil pasti berbeda, tapi perbedaannya tidak signifikan. Oke, kita praktekkan sekarang. Nah, untuk alatnya seal master rim atas sudah kita belikan seperti ini. Ini harganya waktu kita belikan sekitar 185.000 ya. 185.000 sudah kita belikan. Sekarang kita lakukan pemasangan. Oke, kita lakukan penggantian. Jadi kita buka kap mobil. Penggantiannya persis di bawah dari minyak rem ya. Ya, mari silakan. Ya, kita buka dulu. 12. Baut 12. Kita buka dulu dengan baut ukuran 12 ya, meskipun tiap mobil bisa berbeda. Nah, sudah terlepas. Kita buka selang pipanya menggunakan kunci pas nomor 10 ya. Sudah lepas, kita angkat. Sudah terangkat tabung minyak rem ya. Nah, kemudian kita buka tabung minyak rem kita buka. Nah, kita pindahkan minyaknya. Kita coba ini. Kemudian kita buka baut ukuran 10 ya. Mungkin beda. Nah, kita buka dengan tang snap ya.
kelihatan kotor sekali. Nah sekarang kita cuci ya, wadah minyak air kita cuci dulu karena kotor sekali. Kita cuci cukup menggunakan air biasa ya, jangan air teh atau kopi. Nah kita bersihkan dengan kertas gosok atau amplas. Sudah dibersihkan. Sekarang kita ganti. Ya. Nah, sekarang kita ganti dengan yang baru. Sebelum diganti, kita olesi minyak. Ya, kita olesi. Kita olesi dengan minyak awam ya. Ini minyak awamnya masih bagus. Ya. Jadi warnanya sama dengan waktu kita beli ya. Kalau kita beli warna merah itu berarti kondisinya masih sama, itu berarti masih normal. Kalau warnanya sudah berubah berarti sudah waktunya dilakukan penggantian. Ini sedikit encer, kalau kental berarti ada masalah. Dilakukan penggantian jika minyak awam kental. Kita celup. Ini seal, coba ini sealnya kita apa? Klepnya kita pasang. Kita gantung lagi pakai snap ring. Dengan menggunakan snap ring ya. Sudah selesai. Kita pasang. Kita pasang sekarang. Kita pasangkan kembali. Nah, kita pasang bautnya.
Oh iya. Nah ini kita tuang minyak ayam ke dalam wadahnya. Nah sekarang waktunya untuk membuang angin ya. Waktunya untuk membuang angin. Jadi ada dua orang, yang satu untuk menekan pedal ayam, yang satunya untuk melakukan setting ya. Kita tutup lubangnya, kita tutup lubangnya sampai keluar anginnya, sementara teman yang satu menginjak pedal rem. Nah ini teman yang satu menginjak pedal rem, jadi sambil ditahan, ditekan dan ditahan. Ganti ke lubang sebelahnya. Anginnya sudah keluar semua. Sekarang kita tuangkan minyak ayam secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan ya. Sekarang pedal rem sudah kembali normal ya. Kita injak sudah kembali normal, sudah seperempat, tidak sampai ambles lagi. Ya demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.